Oh, ini kita harus ngapain teman-teman? Wah, Erik baik banget ya, bisa mandu kita teman-teman. Ini cat. Wow, bisa kostum. Oh iya bener ya, bisa kostum. Oke guys, balik lagi di Tempe Gaming ya. Ini bareng kita lagi, tapi bukan di Sakura ya. Ini di PKSD teman-teman. Ini udah lama gak main di PKSD lagi. Halo Erik, ada Erik di sini. Kita sapa dulu Erik ya. Dengan tarian yang maksimal teman-teman. Oke, jadi di video kali Bang Tempe mau ngasih tahu ada kupon kode gratis. Ah, gimana sih kode kupon kudo? Kode kupon kopen kudo. Ya ada kode gratis yang bisa kalian tukerin ya. Ada dari developer PKSD, Bang Tempe kaget nih dapat Gmail dari GBSD. PKSD itu sebenarnya udah dari tanggal berapa ya? Dari tanggal kemarin teman-teman. Tapi baru sempat Bang Tempe cek dan ternyata oh, PKSD lagi bagi-bagi kupon ID. Oh my god. Kok kupon ID sih? Ya dia bagi-bagi koin 10.000 koin gratis sama 20 gems ya teman-teman. Nanti Bang Tempe nanti bakal kasih lihat ke kalian apa kodenya, kode terbarunya teman-teman. Jadi kode ini masih akan tetap berlaku sampai tanggal 11 nanti teman-teman. Jadi buat kalian yang belum mendapatkan kode gratis ya untuk ditukarkan menjadi koin dan gem, silahkan kalian cek video ini Bang Tempe ya. Oke, sebentar kita akan jalan-jalan dulu ke kota karena udah lama gak main PKSD. Sorry banget karena kemarin sibuk sama Lebaran teman-teman ya. Jadi kalau kalian ngerasa apa ya Bang Tempe punya salah ya, Bang Tempe minta maaf. Oke, Erik, kita udah lama gak foto-foto. Yuk, kita foto dulu teman-teman. Udah lama gak foto-foto sama Erik juga. Oh, gak pernah pakai ini teman-teman ya. Gak pernah pakai ini misi harian sama misi mingguan teman-teman. Bang Tempe belum pernah. Cobalah pakai foto dulu teman-teman. Kita foto dulu. Fotonya di mana teman-teman? Oh, ini kamera teman-teman. Yes, kita foto dulu sama Erik. Udah lama. Hai Erik, ada sini. Oi, halo semua yang pengen foto. Ada Davina 98. Oke, 1, 2, 3, siap. Kita foto ya. Waduh, mantap teman-teman. Kita langsung share teman-teman ya. Kita share dulu, share on feed. Oke, siap. Jadi buat kalian yang belum follow Tempe Gaming ya, silahkan follow. Kenapa ini nggak diupload di Sobat Tempe Gaming? Karena kemarin sempet dikasih tahu sama developer PKSD, oh jangan upload di Sobat Tempe Gaming karena Sobat Tempe Gaming itu harus punya akun sendiri dan siap didaftarkan menjadi kreator PKSD gitu teman-teman ya. Jadi kita bakalan daftar kreator PKSD lagi tapi dengan akun yang berbeda. Wih, pasti keren banget teman-teman. Oke, jadi sebelumnya kita kembali ke kota dulu teman-teman. Kita main cari sesuatu yang baru lagi teman-teman. Di sini apakah ada yang baru di Sakura School Simulator? Oh aduh, Sakura School Simulator lagi tuh kan. You have unclaimed rewards. Kita akan coba rewardnya, kita koleksi dulu. Apa? Use the teleport in your phone. Kita koleksi apa? Oh 300 koin teman-teman. Lumayan ya. Harus kita koleksi teman-teman. Kalau dapat itu harus segera dikoleksi. Oke teman-teman. Wow, Erik kebanyakan tersenyum terus teman-teman. Itu pakai kostum apa ya? Apa kita juga punya teman-teman? Oh, dia pakai kayak semacam skuter tanpa roda teman-teman. Kita akan coba skuter tanpa roda ya di sini. Oh, follow me katanya. Sebentar Erik, kita balas dulu ya. Kita tulis wait dulu. Oke, tunggu ya. Wait a moment. Oke, sebentar. Kita akan lihat ada kostum baru apa kira-kira. Kok pertemanan? Bukan pertemanan teman-teman. Kita buka ini kostum. Apakah ada yang baru teman-teman di PKSD? Apa kita punya kostum baru? Biasanya suka bagi-bagi bonus gitu PKSD teman-teman ya, karena jarang banget kita lihat updatean di Gmail. Jadi mohon maaf karena Bang Tempe sendiri belum pernah lihat updatean apa. Kayaknya belum ada teman-teman ya. Bentar lah. Oke, jadi sayang banget guys, kita punya gembanya. Oke, kita ikutin Erik yuk. Kita ikutin Erik, mau dibawa kemana kita? Oh, capek juga lari-lari. Gimana kalau kita pakai? Erik, mana Erik? Oh, ini. Erik mau kemana, Erik? Mana gua tahu. This is new. Oh, ada yang baru apa? Oh, naik perosotan nggak Erik? Waduh, diajak Erik jalan-jalan kemana nih, Erik? Waduh, ini apaan, Erik? Wah, sayangnya udah gak pakai Discord lagi. Oh, ini masuk ya? Oh, ini bangunan apa ya? Masuk. Masuk yuk, coba ada apa di balik pintu baru ini? Wow, pit stop. Oh, ada sepeda baru. Wah, kita harus beli teman-teman. Harus beli ini ya. Harus beli teman-teman. Harus beli. Kita naik dulu teman-teman. Wait. Oke, jangan di skip dulu videonya ya teman-teman ya, karena kita bakal bagi-bagi kode di akhir video. Tenang aja ya. Bentar lagi kita beli dulu. Ini berapa harganya teman-teman? Si Office Premium Crazy Biker. Oh, ada dua. Kalau ini harganya berapa teman-teman? Kalau ini sepeda ontel ya. Kalau ini sepeda motor. Kalau ini skater. Oh, bentar. Berlama-lama kemudian. Oh, ini kita belum beli teman-teman. Kayak nih Party in the House ini belum beli. Nantilah ya teman-teman ya. Kita beli gini-ginian ya. Sebentar. Oh, rumah party ini baru keren tapi ya. Gimana kalau kita coba beli 600 game teman-teman? Kira-kira ada yang udah punya belum ya Party in the House ini? Apa kita coba aja beli? Beli aja lah ya teman-teman ya. Kita belilah 700 game. Mahal tapi nggak apa-apa ya. Creator PKSD selalu dapat yang spesial di PKXD, tenang aja teman-teman. Jadi kalau kalian belum daftar menjadi kreator PKXD, daftar dulu teman-teman ya, kita dapat semuanya ini. Wih, gila keren, mantep banget teman-teman. Oke, tenang, kita beli semuanya, kita borong semuanya teman-teman. Guys. Oke, udah dapat semuanya, udah. Sekarang kita balik, kita kembali ke house ya. Oke. Kita bilang thank you. Kita bilang thank you dulu teman-teman. Thanks. Oke. Kita diajak Erik lagi teman-teman. Mana tadi Eriknya? Oh ini, ngapain ini? Beli cat. Oh ini kita harus ngapain teman-teman? Wah, Erik baik banget ya, bisa mandu kita teman-teman. Ini cat. Wow, bisa kostum. Oh iya bener ya, bisa kostum. Wuhuhu. Wih mantep. Warnanya kan bisa dirubah teman, customization. Oh iya bener ya. Wow, gila keren. Sumpah keren banget teman-teman. Discard, continue costuming. Oke, finish. Wah, dapat teman-teman. Wih, gila, wow, mantap teman-teman. Ini bisa bonceng nggak sih? Wah, rasanya pengen bonceng Erik nih. Ayo, siapa yang mau ikut silakan di sini. Mantap. Oh, ada Namira, kita absen dulu Namira. Hai. Kita kasih hello gitu karena udah disapa teman-teman ya. Hello. Oke. Wah, ada yang marah. Siapa nih namanya? Aduh, sorry, jangan marah teman-teman ya. Oke, balik lagi. Mana jalan keluarnya, woi? Kita mau ke rumah. Oh, bisa boncengan kan? Wow, Erik. Oke, mantap Erik. Kita keluar dulu teman-teman ya. Kita keluar. Ayo. Wah, udah siang aja teman-teman. Loh, Erik gak ikut. Wah, Erik gak ikut teman-teman ternyata. Ayo naik sini. Siapa yang mau naik silakan. Ayo. Ayo naik bro. Kita menuju ke rumahnya Tempe Gaming ya. Jalurnya mana? Lupa teman-teman. Jalurnya mana? Jalurnya nih. Oh, jalurnya balik. Oi. Bukan ke situ teman-teman. Ayo balik. Nyasar. Aduh. Kecantol. Ya. Ditinggal sepedanya teman-teman, motornya. Gak apa-apa. Ayo kita balik ke rumah teman-teman. Balik ke rumah. Kita akan merubah warnanya teman-teman. Kita akan merubah warnanya. Warnanya rumahnya. Rumah DJ ini belum ada yang punya nih teman-teman. Waduh, gila ini mantap teman-teman. Wuhui. Wis. Oke. Sip lah, ini rumah baru teman-teman. Jadi masih kosong ya, ini rumah baru masih kosong. Jadi kalian bisa masuk, bisa melihat-lihat dulu teman-teman seperti apa. Wah, kayak gini teman-teman. Nah, rumahnya berbentuk kayak buat party gitu ya, semacam DJ keren gitu teman-teman. Jadi masih kosong, nggak ada hiasannya. Ini masih baru banget teman-teman. Baru beli tadi kan, ya kan? Baru beli ya. Nanti kita isi lah ya. Kita isi semuanya teman-teman. Sebentar kita keluar dulu, kita kasih kode kalian ya sebelum kita cabut ya. Kita isi dulu. Kenapa menangis? Hei, kita jangan nangis teman-teman, kita harus berjoget. Kita joget dulu teman-teman. Joget dulu ya. Oke teman-teman, ada Alvina ya. Kita foto dulu biar semua pada happy ya. Ayo Alvina, satu semuanya, ayo sini kumpul. 1, 2, 3. Iya, mantap teman-teman. Kita kirim lagi ke feed ya. Bang Timmy bakal kirim ke feed langsung teman-teman. Tenang aja. Ayo cepet muternya teman-teman. Oh. Aduh, masih loading teman-teman. Tenang. Nah, ini udah. Jadi kirim kan? Nah, silakan kalian like teman-teman ya. Oke, jadi kita akan saatnya menggunakan ini ya. Kita keluar dulu teman-teman. Keluar dulu. Kita akan kasih tahu kode kupon gratisnya ya. Jadi silakan kalian pilih game atau koin itu, klik aja. Nah, ini redeem kodenya kalian masukin teman-teman ya. Ini redeem kodenya. Mana nih? Nah, ini nih redeem kode. Redeem kode silakan nih kalian isi ya. Oke, jadi kita akan masukkan langsung ya. Ini kalian tulis saja gini ya. Ini huruf besar semua teman-teman. Huruf besar semua. Tulisan aja FR33. Kalau dibaca jadi free ya. Free games. Oke. Huruf E-nya diganti 3 semua teman-teman. Kayak gini ya. Free games. Itu kan bacanya free games ya. FR33G3MS free games. Terus kalian ketik belakangnya PKXD. Nah, oke, jelas ya. Free games PKXD. Kalau udah kayak gini kalian tinggal oke dan aktifat ya. Dan aktivasi ini kalian dapatkan apa yang kalian dapatkan setelah ini? Ya, dapat 10.000 koin bener kan? Terus ada lagi 20 gem. Terus ada satu lagi yaitu tas keren kayaknya teman-teman. Oke teman-teman ya. Jadi apakah kalian juga bisa? Kodenya kalian masukin, kodenya yang sama persis seperti yang Bang Tempe tulis tadi ya. Kalian masukin semua kodenya. Apakah ini berlaku sampai besok? Masih berlaku. Pokoknya sebelum tanggal 11 ya. Sekitar tanggal 11 masih berlaku. Tanggal 12 nya udah gak berlaku. Jadi ini masih tanggal 7, 8, 9, 10, 11 ya. Masih ada 4-5 hari lagi. Bisa kalian masukkan redeem kodenya. Oke. Jadi kalian masukin redeem kodenya, dapetin koin gratis. Ingat sekali lagi, suatu kode hanya untuk satu akun. Jadi kalau misalkan kalian mau masukin beberapa kali nggak bisa, cukup satu kali. Jadi satu akun untuk satu kali ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja. Jadi ingat sekali lagi teman-teman, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Ingat sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian nggak ketinggalan update terbaru selanjutnya dari Tempe Gaming dan PKSD serta game-game lainnya di sini di channel ini. Oke, itu aja ya. See you next time. Bye bye.